Dua atlet Tai Chi asal kota Tasikmalaya mendapatkan 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu dalam pertandingan Tai Chi yang digelar di Cina pada 8 September 2018. Mereka adalah Agus Haryono dan Teti Elia Uchi. Agus Haryono mendapatkan 1 medali emas di nomor pertandingan tangan kosong dan 1 medali perak untuk pertandingan tongkat. Sedangkan Teti mendapatkan emas di nomor aliran golok, perak di aliran kosong, dan perunggu di aliran pedang. Mereka mampu menyaingi atlet lain dari Cina, Korea, Jepang, Rusia, Singapura, dan negara lainnya. Padahal, keduanya terjun sebagai atlet Tai Chi baru sejak 2002. Dua atlet Tai Chi asal kota Tasikmalaya ini merupakan perwakilan Indonesia bersama 14 rekan lainnya yang berasal dari kota Surabaya. Namun, keberhasilan dua atlet asal kota Tasikmalaya ini luput dari dukungan pemerintah, baik pusat maupun daerah.